Oke, guys. Jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai skin season 18 ya, guys ya. Yang akan segera rilis karena ini sudah mendekati akhir season, guys. Seperti biasa, setiap 3 bulan sekali Moonton selalu memberikan skin season ya guys ya. Oke, kita lihat kurang berapa hari lagi season. Di sini kurang season berakhir dalam 25 hari lagi guys ya. Dan di sini season yang bisa mendapatkan skin eksklusif season yaitu yang berrank master sampai ke atasnya guys ya, sampai mythic guys ya. Untuk rank warrior dan elite di sini hanya mendapatkan apa ini, fragment nih guys ya, skin fragment. Oke, jadi skin season 18 ini hadiah akan dikirim kepada Anda melalui email sesuai dengan rank tertinggi dari season ini di penyelesaian season. Jadi untuk kalian yang rank master ke atas bisa mendapatkan skin eksklusif season 18 ini ya guys ya. Oke, kita baca peraturannya. Setiap season kompetitif berlangsung selama 3 bulan guys. Pada awal season baru hadiah akan dibagikan ke dalam mailbox. Jadi ini guys, terdapat 7 rank utama: warrior, elite, master, dan grandmaster, epic, legend, dan mythic. Player dengan rank epic di atasnya akan berpartisipasi dalam draft pick. Oke, ini guys, bisa kalian baca sendiri guys. Ini peraturan-peraturannya guys, bisa kalian pahami sendiri. Di sini ada introduksi optimasi matchmaking guys. Oke, kita kasih pembahasan di sini guys ya. Ini sudah beberapa season ini selalu hero mage guys ya. Dimulai dari season 15, 16 dan 17 guys. Jadi kemungkinan ya bisa jadi mage lagi sih guys. Tapi ya kurang tahu guys ya. Di season ke-15, ke-14 atau ke-15 ya? Ke-14 guys. Ke-14 kan ada skinnya Parsa guys ya. Jadi di season 14 itu ada skinnya Parsa guys. Ini dia guys, skin Parsa season 14. Kemudian dilanjut ke skin 15 yaitu skinnya si marksman ya guys ya. Siapa itu? Clean kalau nggak salah, Clean ya guys ya, skin ke-15. Kita lihat guys, skin ke-15. Oh iya benar guys, Clean guys, skin ke-15. Witch Hunter, ini skin ke-15. Skin ke-16 dan 17 kembali lagi hero mage guys. Jadi kemungkinan untuk season kali ini ya kebangetan lah kalau mage lagi guys ya. Kita lihat skin season 16 ini ada skinnya Eudora, ini dia skin season 16 ini guys. Ini hero mage guys, skin season 16. Dan season yang kemarin yang 17 itu ada si hero mage lagi guys, Cyclops. Ini skinnya guys, season 17 zombie bambino mage. Oh, mage hero mage guys ya.
Ya, kalau bisa sih ya hero fighter lah atau hero marksman lah guys ya. Masa hero mage lagi yang dikasih skin season. GG kali monton ya guys ya. Ya mungkin kalau masa Rafaela ya kasihlah hero hero yang lain ya guys ya. Masa dikasih hero support. Oke, di sini setiap 3 bulan sekali kita bisa lihat ini. Ini nanti juga akan reset guys ya. Jadi untuk yang top global itu nanti akan di reset juga sama modern ya guys ya. Jadi bisa kita bisa itu guys, kita bisa push lagi MMR kita guys ya. Sini kita lihat ini top global Brody, mantap kali boy, tank hero barat. Oke, kita tunggu season. Untuk season yang ke-8, yang ke berapa ini, 18 ini top up pertama season 18 ini dapat skin Mia guys. Ini ya skin Mia jungler ranger ini jika kalian top up season 18 ini guys, berakhir dalam 25 hari lagi guys. Bisa kalian yang ingin mendapatkan skin hero Mia season 18 ini bisa top up dengan harga 50 diamond guys, atau bisa ganti nama 1 kali waktu pada luar 1 7 hari. Kalian juga bisa dapatkan border avatar S18 first recharge jika kalian top up pertama kali season 18 guys ya. Oke, gue rasa cukup sekian pembahasan mengenai season 18 ini, dan kita nantikan kurang 25 hari lagi season, kita lihat skin apa nanti yang akan dirilis sama Moonton guys ya. Oke, kurasa cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.